kabar teman-teman semuanya? Terima kasih kembali lagi bersama saya, Jaya Gulo, dalam program Dunia Kampus. Kali ini kita akan terbang langsung ke Amerika Serikat. Sudah hadir bersama kita Mas Arifuddin Bala, atau yang biasa dipanggil dengan Mas Arif, yang sudah menyelesaikan program masternya dari Southern Illinois University Carbondale, United States, Amerika Serikat. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Arif, apa kabar? Mas, kabar baik. Masnya gimana? Ya, kabar baik juga Mas Arif. Mas Arif, makasih mengajak Mas sudah mau berbagi sharing kepada teman-teman di program Dunia Kampus jadi PNS. Saya juga makasih sudah diundang. Iya Mas, sama-sama. Dan semoga teman-teman yang bergabung bersama kami dalam program ini semuanya dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Untuk itu kita persilakan kepada Mas Arif untuk memulai sharing session-nya. Baik. Oke, makasih Mas Gulo sudah mengundang. Jadi saya punya slide dan semua share. Oke, okay, baik. Saya mulai ya, Mas. Silakan, Mas Arif. Oke, okay, thank you. Jadi ya, saya baru sudah setahun sih selesai S2. Kebetulan kemarin S2-nya di Southern Illinois University. Jadi dia masuk Midwest. Oke. Okay. So, it's about me. Saya Arifuddin Balat, nama lengkap. Cuma nama pena biasa Arif Bala. Biasa dipanggil Arif, kalau Bala itu nama bapak. Dan sekarang saya sedang menjadi pengajar atau dosen di Institut Paradigma Indonesia, salah satu kampus swasta di Makassar. Kemudian saya selesai, seperti yang saya bilang sebelumnya, di Southern Illinois University Carbondale. Saya kemarin mengambil dua jurusan, yaitu TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages, dan yang kedua adalah jurusan Linguistics. Saya kemarin menyelesaikan program saya dengan beasiswa Fulbright 2017 sampai 2019. Jadi saya balik tahun 2019 kemarin. Kemudian saat ini saya sedang mengembangkan sebuah platform namanya The Schwa. Jadi The Schwa ini adalah platform belajar bahasa, terutama bahasa Inggris. Dan The Schwa ini kayak mempromosikan bagaimana belajar bahasa dengan filosofis. Artinya ya, bagaimana bahasa itu bisa, bagaimana kita bisa belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dengan percaya diri karena kita memiliki sikap-sikap positif terhadap bahasa itu sendiri. Ya, berarti malam ini kita lagi berbincang-bincang dengan seorang dosen ya. Berarti manggilnya ini bukan Mas Arif nih, Pak Dosen kali ya. Saya dipanggil Arif atau Mas Arif aja. Oke, Mas Arif. Dan Mas Arif ini sangat menarik sekali Mas, sudah mendirikan salah satu platform namanya The Schwa. Nah, buat teman-teman nih yang kepo, yang ingin belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi, atau nanti mau lanjut nih S2 atau S3, silakan langsung saja serbu akun Instagramnya @de.schwa, The Schwa, begitu ya Mas Arif? Ya, betul. Oke, terima kasih Mas. Dan ini ada quote-nya ya Mas ya? Ya, I just want to see what happen if I don't give up. Terus selalu saya percaya sejak dulu bahwa karena saya kan sejak awal saya orang yang pertama di keluarga saya yang melanjutkan pendidikan ke universitas. Maksudnya S1 Mas? S1 betul. Oke, jadi Mas Arif ini adalah orang pertama dalam keluarga besar Mas yang lanjut ke S1, bahkan S2, dan itu S2-nya ke luar negeri Mas, Amerika Serikat langsung. Ya, kalau di kampung saya kayaknya saya pertama S2 keluar. Keluar negeri? Yes. Di mana Mas? Kalau boleh tahu Mas, asalnya kampungnya Mas? Saya lahir di Sinjai, itu sekitar 250 km dari Makassar. Tetapi waktu saya kelas 4, saya pindah ke kabupaten sebelah, yaitu di Kabupaten Bone, kampungnya mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Oke. Okay. Saya menyelesaikan SD sampai
SMP di Watampone, di ibu kota Kabupaten Bone itu. Kemudian SMA kembali ke Sinjai, dan waktu kuliah saya ke Makassar di UIN Alauddin Makassar. Benar-benar bersyukur sekali Mas ya, dari keluarga bahkan di kampung Masnya sendiri, Mas adalah orang pertama yang keluar negeri, Mas. Jadi ini benar-benar suatu inspirasi ya, Mas ya. Mudah-mudahan semakin banyak lagi Mas Arif yang lainnya bisa melanjutkan ke S1, bahkan S2, bahkan S3 keluar negeri. Ya, mudah-mudahan begitu. Sebenarnya kalau keluar negeri banyak sih, ya, ke Malaysia kan, termasuk dua kakak saya. Tapi mereka bekerja di sana. Bekerja di sana, Mas. Ya, terima kasih Mas Arif. Lanjut ya ke slide selanjutnya. Silakan Mas. Oke, di kesempatan yang baik ini mungkin saya akan berbicara beberapa topik about mungkin tentang diri saya, kemudian masalah academic life, social and cultural life in the US, dan mungkin juga sedikit menyinggung tentang scholarship atau beasiswa di sana, dan mungkin di sesi terakhir mungkin ada Q&A. Jadi saya pikir salah satu yang membantu saya untuk lolos beasiswa adalah karena saya memiliki tulisan-tulisan. Waktu kuliah, saya sering menulis esai atau opini di koran-koran, terutama di koran lokal waktu itu. Yang di sebelah kanan ini yang berwarna adalah waktu saya baru-baru berangkat ke Amerika, dan media tempat saya biasa menulis itu menulis tentang saya, dan dia memberikan judul seperti itu. Kemudian yang di samping itu, mahasiswa cinta dan seks, adalah tulisan saya waktu saya baru-baru selesai waktu S1, dan ini bukan tulisan yang pertama dimuat di media, tetapi ini adalah tulisan yang di-share beribuan kali. Entah kenapa, mungkin karena judulnya sensi atau ada hal menarik di situ, sehingga kemudian yang men-share-nya. Judulnya mengandung ini ya Mas ya, mengandung makna-makna membuat orang baper, dan judulnya bisa membuat viral Mas ya. Mahasiswa cinta seks. Barangkali seperti itu. Jadi tulisannya saya kayak mengungkapkan apa namanya, hal-hal yang selama ini mungkin menjadi rahasia umum tapi jarang diungkap gitu. Dan ini berdasarkan hasil survei, hasil penelitian oleh salah satu lembaga di Makassar waktu itu. Ya Mas Arif pertama kali menulis itu kapan Mas? Saya pertama kali sejujurnya tulisan yang dimuat itu pada saat SMP, waktu saya SMP di Watampone. Saya sebenarnya menulis bukan karena hobi atau suka atau punya bakat dalam menulis, tapi waktu itu saya pikir satu-satunya cara bagi saya untuk bercerita, untuk didengarkan adalah, paling tidak didengar kalau diri saya sendiri, adalah dengan menulis. Karena kan waktu itu saya berpisah dengan orang tua, artinya saya meninggalkan kampung dan rumah untuk lanjut SD dan SMP waktu itu. Dan karena di sana saya tidak punya banyak keluarga, atau untuk tidak menyebutnya memang tidak punya di sana, sehingga saya pikir satu-satunya cara bagi saya untuk bercerita adalah dengan menulis. Sehingga kemudian saya tertarik untuk menulis puisi, menulis cerpen, menulis esai. Tetapi kemudian saya lebih tertarik untuk menulis esai pada saat saya kuliah, walaupun saya juga tetap menulis cerpen dan puisi. Beberapa kali pada saat interview saya membawa clipping atau contoh atau bukti tulisan saya pada saat mendaftar, dan saya harus akui bahwa tulisan ini sedikit banyak membantu saya untuk mendaftar di berbagai program. Ya Mas Arif, sudah banyak menulis. Bagaimana sih caranya Mas Arif itu menemukan gaya bahasa dalam menulis? Saya pikir dalam menulis, satu hal yang tidak bisa dipisahkan adalah membaca. Dan membaca banyak sekali membantu saya untuk menemukan gaya menulis dan menentukan gaya bahasa dan gaya menulis saat ini. Saya membaca banyak referensi dan banyak bacaan-bacaan yang menurut saya bagus dan punya kualitas untuk dibaca, dan saya memperhatikan struktur bagaimana kalimat tersebut disusun, bagaimana kata-kata tersebut
dibentuk saling jalin menjalin dengan satu yang lain dan saya membaca banyak genre tulisan dari surat kabar, dari majalah, dari buku-buku filsafat, buku keagamaan, olahraga dan seterusnya. Bacaan-bacaan ini di kemudian waktu ketika saya menulis yang membantu saya untuk menemukan banyak diksi sehingga saya tidak terpatok pada satu pada beberapa kata yang berulang-ulang. Saya pikir bacaan yang saya baca sangat menentukan gaya bahasa yang saya miliki. Di samping itu bacaan-bacaan tersebut, jenis-jenis bacaan yang tersebut membantu saya untuk mempengaruhi saya lebih tepatnya untuk menulis dengan gaya bahasa tertentu. Berarti dari kebiasaan, dari hobi membaca ya Mas ya, sehingga bisa memiliki banyak diksi, kemudian bisa memiliki banyak pemikiran apa yang akan ditulis. Ya Mas Arif, ini banyak menulis, ini apakah memang relawan tulisannya atau dibayar atau seperti apa Mas Arif? Ada beberapa tulisan yang memang saya diminta untuk menulis for free karena memang platformnya atau medianya memang tidak menyediakan fee. Tapi di kebanyakan tulisan saya di koran lokal itu memang mereka menyediakan bayaran atau honorarium untuk tulisan. Dulu waktu saya masih S1, waktu semester 5 di Kompas, dulu mungkin Mas pernah baca ada Kompas Kampus. Ya, Kompas Kampus. Kompas Kampus tersebut kalau kita mengirim satu tulisan dan dimuat, jadi seluruh mahasiswa di Indonesia itu punya kesempatan untuk mengirim. Dan kalau kita dimuat itu bisa dapat 450 sampai 500 ribu. Sebuah itu tahun berapa Mas? Itu tahun 2012. Saya masih sama. Wah, itu lumayan sekali tuh. Ya, betul. Lumayan sekali. Sayangnya waktu itu kalau saya pelajari polanya adalah ketika kita sudah pernah dimuat, itu nggak bisa dimuat lagi. Oke, Mas. Mas, untuk yang berbayar nih misalnya, yang berbayar atau yang tidak berbayar, itu bagaimana sih, Mas, meyakinkan para redaktur atau majalah tersebut atau media tersebut agar tulisan kita itu bisa dimuat? Ya. Pertama, kenali dulu medianya. Jadi, kalau kita tahu visi misinya medianya, kecenderungannya apa, kita bisa lebih mudah untuk menulis tulisan yang sesuai dengan selera media tersebut. Karena mereka kan tentu punya visi, punya kecenderungan untuk mengangkat topik-topik tertentu. Kemudian, tulis topik yang lagi hot, atau lagi ngetrend, dan tentu menawarkan pandangan atau perspektif baru. Jadi opini atau esai kan dia mencoba menangkap pendapat atau perspektif yang tidak ditulis oleh media mainstream atau media pada umumnya. Jadi ada hal-hal baru yang ditawarkan. Dan terakhir saya pikir masalah teknis ya. Saya pikir kalau mengirim tulisan, terutama di media-media besar, itu harus sudah selesai dengan masalah teknis seperti penggunaan huruf kapital, penggunaan koma, penggunaan titik, penggunaan tanda seru, penyusunan kalimat, kata-kata baku, dan seterusnya. Baik, Mas Arif. Untuk di media besar, katakan, top media di Indonesia sudah di mana saja Mas Arif sudah menulis? Iya, untuk di Indonesia, waktu saya masih S2 kemarin, saya menulis di mojok.co yang di Surabaya. Oh. Di situ ada sudah belasan kali dimuat, kemudian saya juga menulis di Tirto, tirto.id. Wow, keren. Dan sekarang sih, Mas? Kenapa? Kalau untuk internasional? Internasional, alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Kita doakan teman-teman semoga Amin. Tulisan dari Mas Arif nanti bisa mengudara di kancah internasional. Dari sekian banyak tulisan yang sudah dimuat nih, Mas Arif. Menurut Mas Arif, tulisan mana yang membuat Mas Arif itu wah bangga sekali? Saya tulisan ini saya buat dimuat.
Sulit saya untuk memilih, tetapi karena Mas yang minta, saya pikir tulisan yang banyak mempengaruhi atau banyak orang yang mengirim chat atau respon karena tulisan tersebut adalah yang dimuat di Mojok yang berjudul Jika Ada Lelaki Murah, Perempuan Murahan, Pasti Ada Juga Laki-Laki Murahan. Itu maksudnya seperti apa, Mas? Jadi waktu itu ada kasus kalau tidak salah prostitusi dilakukan oleh seorang artis, dan saya melihat bahwa di kultur kita kalau misalnya perempuan yang berzina dan seterusnya itu dengan mudah kita mencapnya sebagai perempuan murahan. Tapi kan perzinahan itu sendiri terjadi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi laki-laki kan selalu bebas dari label seperti itu. Ada tuh laki-laki murahan seterusnya, beda dengan perempuan. Padahal kan kalau kita bicara dosa, kan tidak ada 70% dosanya perempuan, laki-laki 30%, kan tidak ada seperti itu kan, dan seterusnya. Dan menurut saya, laki-laki justru jauh lebih punya punya kesempatan untuk berbuat seperti itu kan dibandingkan dengan perempuan. Misalnya, perempuan apa, Mas? Apa? Beda dengan laki-laki. Jadi saya pikir tidak adil kalau misalnya kita perempuan murahan, terus laki-laki murahan, tidak. Padahal kan justru laki-laki punya lebih punya kesempatan lagi, misalnya. Oke, menarik. Baik, Mas, ada tips, Mas, motivasi untuk teman-teman di sini yang ingin memulai menulis? Saya pikir perbanyak bacaan, dan bacaan yang mengajak kita untuk berpikir, bacaan yang menantang nalar, bacaan yang berkualitas, saya pikir itu sangat mempengaruhi gairah kita untuk menulis. Misalnya bacalah misalnya referensi seperti Tirto atau tulisan-tulisan di Mojok, karena di media-media ini mereka selalu menawarkan cara pandang baru, alternatif-alternatif perspektif yang berbeda dari yang mainstream. Dan saya pikir perbanyak bacaan, saya pikir tidak ada cara lain karena tulisan yang bagus pasti berasal dari hasil pembacaan yang bagus. Ya, buat teman-teman yang kepo nih, bagaimana sih gaya bahasa, gaya pemikiran dari Mas Arief, itu langsung saja bisa googling. Arief Fudinbala itu akan banyak sekali berserakan itu artikel-artikel tulisan dari Mas Arief. Dan saya sudah melakukan itu sebelum melakukan talk show ini. Thank you. Oke, terima kasih Mas Arief. Mm-hmm. Oke, selanjutnya ini waktu saya masih sebelum lanjut, belum selesai satu. Saya sempat mendaftar UGRAD, jadi Undergraduate Global Program. Itu program dari AMINEF ke Amerika Serikat, pertukaran pelajar. Saya lolos berkas, ada 20 peserta waktu itu dari Indonesia. Saya kemudian berangkat ke Jakarta untuk pertama kali. It was my first time. Sayangnya saya gagal interview. Saya gagal di tahap interview atau tahap wawancara. Tapi walaupun saya gagal, saya kemudian menyadari bahwa itulah pertama kali saya naik pertama kali ke Jakarta dan pertama kali naik pesawat dan dibiayai sama AMINEF atau dari pemerintah Amerika Serikat. Walaupun kemudian saya gagal, tapi itu menjadi pengalaman yang seperti a stepping stone, batu loncatan bagi saya waktu itu, walaupun saya gagal di interview. Kemudian saya juga sempat mengikuti Global Peace Convention di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini tidak fully funded sih waktu itu. Jadi akomodasinya ditanggung, tetapi tiketnya waktu itu saya tanggung sendiri. Ya, Global Peace ini seperti apa, Mas? Ini kegiatan seperti apa dan apa yang dilakukan di sana? Jadi Global Peace Convention itu adalah dia semacam ada yayasan global, yayasan internasional yang mencoba untuk mempromosikan perdamaian. Dan mereka mengajak berbagai negara. Waktu itu pesertanya ada dari ratusan, dari 30 negara, bagaimana supaya semakin banyak orang yang terlibat untuk usaha-usaha perdamaian, baik skalanya internasional, regional, ataupun nasional.
Dan waktu itu kebetulan saya diundang karena salah satu tulisan saya yang dimuat di media waktu itu. Jadi Global Peace Convention ini mereka punya beberapa cabang di berbagai negara termasuk di Indonesia, dan mereka suatu waktu punya acara di Makassar, acara internasional. Waktu itu saya hadir dan kemudian saya menulis tentang itu, menulis sebuah opini tentang itu. Dan kemudian saya men-share atau membagikan tulisan tersebut di sosial media, dan kemudian salah satu staff dari Global Peace ini melihat tulisan saya, dan kemudian mereka mengundang, walaupun mereka tidak menanggung biaya tiket, tapi mereka menanggung selama 7 hari di konferensi tersebut, hotel, di hotel berbintang, dan semua akomodasi yang lain di Kuala Lumpur. Dan saya pikir waktu itu, saya pikir itu adalah investasi, walaupun saya membayar tiket, saya pikir tidak ada masalah waktu itu, karena kebetulan ada uangnya. Itu uang, bukan uang yang saya tidak punya banyak uang, tapi waktu itu cukup untuk membeli tiket, dan saya bagi saya waktu itu it's perfectly fine, itu adalah investasi bagi saya untuk membangun jaringan dan menumbuhkan kepercayaan diri tampil di forum-forum internasional. Ya, teman-teman, ini adalah salah satu cerita ya yang sangat menggugah hati bagaimana perjuangan dari Mas Arif. Jadi begitu kita punya something, katakanlah Mas Arif ini sangat memiliki keahlian dalam menulis, dan itu menulis tentang sesuatu, tentang mungkin Mas Gipi sekali ya, tentang perdamaian, dan itu dimuat di media massa. Dan teman-teman, salah satu keuntungan benefit dari sosial media adalah untuk mempublikasikan karya kita. Dan salah satu bonusnya adalah dinotis oleh orang lain. Begitu kita punya karya seperti Mas Arif ini, dia publikasi di, katakanlah waktu itu di Facebook, dan itu dinotis oleh salah satu staff yang ada di Global Peace Foundation kali ya Mas ya. Dan itulah salah satu benefitnya teman-teman, kita berkoneksi, berjejaring dengan banyak orang di Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena Mas Arif ini dipanggil ke Kuala Lumpur, dibiayai Mas ya semuanya, kecuali tiket pesawat selama 7 hari, tidak mengikuti seleksi. Karena mereka tahu, oh ini worth it nih kayaknya. Mas Arif ini dipanggil untuk sharing tentang apa yang sudah dia tuliskan. Baik. Ya, jadi teman-teman, ayo sekarang bisa belajar untuk menulis atau apapun itu, dan gunakan sosial media sebagai salah satu tool, ya, tool untuk mempublikasikan karya kita. Terima kasih Mas Arif sudah berbagi. No problem. Dan sama-sama. Mas Arif, untuk yang ke Malaysia ini, berarti diambil dari uang tulisan-tulisan selama ini sudah pernah dipublikasikan, begitu Mas Arif? Kebetulan saya punya tabungan waktu itu, dan saya membuat proposal. Proposal? Iya. Ke kampus? Ke kampus, iya. Sayangnya kurang berhasil di kampus. Tetapi berhasilnya justru di perusahaan-perusahaan. Waktu itu saya ingat betul di perusahaan asuransi. Kebetulan memang direkturnya itu tetangga rumah. Jadi mereka memberikan biaya, tidak semuanya, tetapi cukup untuk membantu. Dan waktu itu saya rasakan itu bagaimana kita memberikan apa, membuat proposal, kemudian menawarkan ke sana kemari, itu tidak mudah, tetapi saya belajar banyak hal dari situ. Banyak penolakan-penolakan Mas Arif? Saja banyak. Banyak kali ya. Tapi ya, Mas Arif tetap fight. Dan ini salah satu pentingnya teman-teman, sekali lagi ya. Ini saya lihat ini hanya koneksi dan networking. Jadi direkturnya itu adalah tetangga. Bayangkan kalau Mas Arif ini tidak mengenal tetangganya. Iya. Mengenal tetangganya tapi tidak tahu. Ternyata tetangganya itu direktur asuransi. Bisa jadi tidak mendapatkan dana. Mas Arif, bagaimana meyakinkan perusahaan itu atau orang agar proposal kita itu kayaknya ini patut nih didanai? Yang pertama, proposalnya tidak usah terlalu panjang, tetapi straight to the point, poin-poin yang ingin disampaikan di situ, dan meyakinkan mereka bahwa ada benefit yang akan kita bawa kembali ketika mereka mendanai kita untuk menghadiri program tersebut. Jadi selalu menonjolkan apa sih untungnya, untuk bukan hanya untuk kita, tetapi untuk masyarakat dan mungkin juga untuk bangsa. Sehingga kalau misalnya clear apa keuntungannya untuk mereka atau untuk masyarakat, mereka akan dengan mudah atau tergerak untuk membiayai. Ya, Mas Arif, bisa di-share Mas Arif pengalaman Mas Arif, apa yang Mas tawarkan kepada mereka
Bagaimana Mas meyakinkan apa yang Mas lakukan, manfaatnya? Sorry, sebentar. Ini ke... Oke. Okay. Yang pertama sih kalau buat proposal, bisa di list perusahaan-perusahaan yang potensial, karena juga memang tidak semua perusahaan juga welcome terhadap proposal. Terutama yang misalnya kita saya me, misalnya kita ada program tertentu, carilah mungkin perusahaan yang terkait dengan topik yang akan kita hadiri. Dan kemudian selalu follow up proposalnya, karena tidak semua juga staff meneruskan proposal kita, biasanya harus di follow, harus di follow up dan seterusnya. Dan kemudian tekankan keuntungan yang kita dapatkan ketika mengikuti program tersebut sehingga mereka mau membiayai. Dan hal-hal teknik saya pikir model-model proposal buatlah yang profesional, yang elegan sehingga menarik. Jadi dari sisi sampul atau tampilan itu sudah menarik perusahaan atau institusi tersebut untuk membacanya. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Arief. Mas Arief, kalau boleh tahu nih, kan nanti kan kita akan memberitahu kepada perusahaan, ini loh benefitnya kalau nanti Bapak-Ibu, perusahaan Bapak-Ibu itu mendukung saya kalau ingin pergi, katakan ke suatu event. Right. Nah, apa yang akan Mas Arief katakan kepada mereka? Ini loh benefitnya buat kalian. Ya, sayangnya untuk mengatakan langsung itu tidak saya enggak, belum pernah presentasi secara langsung. Tetapi saya hanya menulisnya di media tersebut. Di proposal tersebut. Keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan. Misalnya waktu itu karena temanya adalah global peace, jadi tentang perdamaian. Waktu itu saya mengangkat saya bilang ke mereka di proposal saya bahwa kalau misalnya saya mengikuti program tersebut, saya akan mendapatkan insight dari para pemateri untuk mengatasi konflik-konflik misalnya. Karena di Makassar waktu itu saya mengangkat bahwa banyak tawuran misalnya antar mahasiswa bahkan di kampus yang sama. Saya pikir dengan mengikuti program tersebut, saya kemudian memiliki insight baru atau pengetahuan baru tentang perdamaian. Kemudian bisa saya share dengan tulisan, bisa saya share lewat sharing session atau lewat seminar dan seterusnya. Terima kasih, Mas Arief. Lanjut ya. Silakan, Mas. Oke, ini hari pertama waktu saya di Southern Illinois University, tetapi sebelum akhirnya saya memilih untuk lanjut di US, sebelumnya saya juga mendapatkan 3 beasiswa setelah beberapa kali penolakan. 3 beasiswa? Ya, waktu itu dapat LPDP dan beasiswa unggulan, keduanya ke Inggris, dan yang ketiga adalah Fulbright ke Amerika Serikat. Dan di akhirnya saya memilih untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Iya, Mas Arief. Sebelumnya Mas Arief ditolak di beberapa beasiswa. Ada berapa beasiswa yang menolak Mas Arief? Kalau beasiswa, saya pernah mendaftar AS, itu ditolak 2 kali waktu itu. 2 kali ditolak? Ya. Fulbright pertama kali mendaftar dan alhamdulillah lolos. Kalau yang beasiswa untuk S2 itu baru AS, tidak sempat lolos, tapi kalau program perulang itu sudah banyak sekali. Oh ya, nah, saya justru mendaftar CCIP dan belum berhasil waktu itu. Oh, oke, okay. Berarti Mas waktu itu mendaftar CCIP dan waktu itu belum lulus. Iya. Okay. Saya justru daftarnya kalau tidak salah 2014 atau 2015, kalau tidak salah. 2014-2015, Mas. Ya. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting ke S2 ya. Dan alhamdulillah saya yang diberikan, Mas. Iya. Dan sudah diwakili sama Mas Gula. Makasih ya. Mas Arief sudah banyak ditolak beasiswa dan ini ke Fulbright. Oke. Okay. Saya sebelumnya sudah, sebenarnya waktu itu berharap untuk dapat Fulbright karena waktu itu saya sudah agak trauma waktu gagal di UGRAD kan, yang waktu mahasiswa.
Oke, Mas. Dan ini fotonya Mas di kampusnya, di Southern Illinois University. Betul. Ini kampus waktu orientasi, ya ada juga lah orientasi di sana. Tapi ya nggak perlu pakai kotak atau pakai seragam. Oke. Tetap kita S1 dan S2, kita ngumpul dan kita diminta untuk setelah pengenalan di stadion kampus, kita diminta untuk keluar dengan memakai kaos gratis yang dikasih, yang diberikan, yang dibagikan sama kampus, dan kita diminta untuk ngumpul terus berfoto bersama. Dan di sela-sela berfoto itu teman saya dari Arab ini, Ibrahim, kita selfie, dan ya sudah, inilah foto waktu kami selfie di sela-sela persiapan untuk foto bersama itu. Apa yang Mas rasakan waktu pertama kali mengikuti orientasi master di Amerika Serikat? Saya merasa saya excited tentu saja. Apalagi dari kampung ya Mas ya? Iya. Apalagi dari kampung, orang pertama dari kampung ya. Mas, tempat Mas itu ke Amerika Serikat. Iya. Pertama saya merasa senang karena akhirnya ketika saya melihat teman-teman saya, di gambar ini jelas dari warna rambut saja itu sudah menandakan bahwa saya tidak sedang kampung saya tidak sedang berada di Makassar atau di Indonesia. Saya berada di sebuah tempat yang dihuni orang yang berbeda sama sekali dengan saya. Dan tapi di saat yang bersamaan saya juga merasa gugup. Karena artinya ya perkuliahan akan segera dimulai. Ya, itu sih yang saya rasakan waktu itu, waktu orientasi, saya merasa senang, di saat yang bersamaan saya juga saya merasa agak gugup, karena kita akan segera memulai perkuliahan, dan barangkali adalah wajar kalau misalnya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah saya bisa untuk mengikuti perkuliahan dengan baik, apakah saya bisa menyelesaikan selama 2 tahun, karena kan sebagai anak rantau di sana, kita tidak hanya menghadapi masalah akademik, tetapi juga ada masalah sosial, ada masalah budaya, apakah saya bisa beradaptasi dengan cepat dengan budaya di sana atau tidak. Misalnya, apakah saya tidak merindukan rumah atau orang tua, apalagi jarak antara Makassar dengan Illinois kan 20.000 km misalnya, dan kalau naik pesawat ya selain mahal juga sangat jauh. Ya, Mas Arif ini menerima beasiswa dari Fulbright. Betul. Yang diadministrasikan oleh AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation, yang ada di Jakarta. Dan setelah lulus Fulbright, kemudian itu ada pilihan universitas. Ya, betul. Ini pilihan yang keberapa, Mas Arif? Ini kalau tidak salah pilihan yang kedua. Jadi kan kalau sebelum interview itu, di Fulbright kita diminta untuk melis 5 kalau tidak salah universitas yang dipropos ke Fulbright. Kemudian pihak AMINEF bekerjasama dengan IIE, itu agen pendidikan di sana, menentukan mana yang cocok. Kebetulan waktu itu saya sebetulnya juga dapat juga diterima di salah satu kampus di bagian New York, Saint Michael's kalau tidak keliru namanya. Itu diterima 2 langsung waktu itu. Saya juga masih nunggu dan kemungkinan saya diterima di Arizona State University. Tetapi kemudian saya tanya teman lokasinya waktu itu. Saya tanya apakah kalau di Carbondale itu di Illinois apakah ada salju atau tidak. Kemudian senior saya bilang, senior saya ini juga alumni CCIP, namanya Samsul Arif Galib. Saya tidak tahu kalau Mas Kulo tahu atau tidak. Kemudian dia bilang, di Illinois itu ada salju, kalau di Arizona tidak ada. Ya sudah, kita saya ke Illinois aja. Karena salju ya Mas ya? Ya, itu salah satu alasan di luar akademik sih. Alasan utamanya adalah karena di jurusan saya tersebut, di kampus saya, di SIU, itu membolehkan double major program. Jadi bisa ambil 2 jurusan. Artinya kalau misalnya saya ambil di kampus tersebut, artinya saya bisa menyelesaikan master in TESOL, yang memang saya daftar sejak awal, dan saya juga bisa menyelesaikan master in linguistic. Master in linguistic ini adalah jurusan yang saya ambil, seandainya saya ke Inggris. Jadi dengan di kampus tersebut saya bisa mengambil 2 jurusan
sekaligus artinya saya mengambil juga jurusan seandainya saya memilih ke Inggris. Oke, terima kasih Mas Arief. Mas Arief, untuk Fulbright-nya sendiri itu akan ada beberapa pertanyaan, dan salah satu pertanyaannya adalah mengapa memilih Fulbright? Why Mas Arief choose the Fulbright? Kalau tidak keliru, tidak ada sih pertanyaan yang pilih Fulbright waktu itu. Yang ditanyakan adalah, kalau tidak keliru, ditanya kenapa pilih kampus tersebut misalnya. Kenapa bukan kampus lain? Dan itu tadi yang saya jelaskan, bahwa di kampus ini, misalnya saya menjelaskan bahwa di kampus ini salah satu yang terbaik dalam program TESOL di Amrik. Oke, Mas Arief, terima kasih. Oke. Well, next slide, ini adalah kampus saya. Saya sengaja memilih foto yang ada gambar sepedanya. Karena sekarang kan lagi ngetren sepeda. Everywhere, di mana-mana. Ya, di mana-mana sekarang sepeda. Jadi saya sekalian pamer bahwa saya juga di sana bersepeda. Kalau yang di samping ini adalah gambar anjing yang bernama Saluki, jenis Saluki. Jadi maskot kampus saya adalah anjing yang sejenis Saluki, itu anjing yang kencang sekali larinya, katanya sih dari Mesir ya, jenis anjing ini, dan dia menjadi maskot kampus. Iya teman-teman, ini adalah gambaran dari SIU, kampusnya Mas Arief, Southern Illinois University Carbondale di Illinois, Amerika Serikat. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini termotivasi, dan salah satunya, salah duanya, salah tiganya, atau beberapa, bahkan banyak, nanti mudah-mudahan bisa mengikuti jejak dari Mas Arifuddin Bala. Amin, amin, amin. Jangan lupa untuk ambil foto di depan bangunannya tadi ya, di Southern Illinois University, dan juga untuk berfoto dengan maskotnya, Saluki, anjing dari Mesir. Padahal untungnya saya ambil foto sama Saluki, karena waktu itu saya sedang berjalan di kampus, dan waktu itu ada acara di depan kampus, foto-foto sama anjing. Saya sebenarnya dengan malas ikut untuk berfoto, tapi saya pikir, oh, asik juga nih, kapan lagi bisa berfoto sama anjingnya. Dan terciptalah foto ini. Syukur saya sempat berfoto sama Saluki. Iya. Kapan lagi ya Mas ya, kalau sudah lulus nanti. Betul. Bagaimana kita bisa mengambil foto lagi ya. Betul. Benar. Dan ini coraknya sepertinya seperti warna ungu ya Mas ya, untuk kampusnya. Dia warna merah maron, di seperti warna kotak di belakang saya itu. Oke, merah maron, dan juga seperti warna kaos yang sedang digunakan oleh Mas Arief. Betul. Ini saya banyak ambil dapat kaos kampus yang warnanya merah maron, karena saya volunteer dan dapat baju gratis. Oke, baju di sana sering ikut volunteer, nanti akan kita bahas bagaimana kehidupan menjadi relawan volunteer di Amerika Serikat. Terima kasih, Mas. Iya. Saya justru harus belajar banyak volunteer dari Mas Gulo yang memecahkan rekor. Terima kasih banyak, Mas Arief. Baik. Ini sih sedikit mungkin, kalau info ini saya yakin kita bisa cari di internet atau di Google atau di Yahoo. Masalah memilih kampus, apakah berdasarkan ranking atau berdasarkan jurusan atau karena profesornya. Di Amerika Serikat kan selalu yang kita dengar adalah Ivy League, Harvard, MIT, Stanford, Columbia, dan seterusnya. Padahal di Amerika ada 4.000 lebih universitas yang terverifikasi. Dan gap antara kampus dengan satu dengan lainnya tidak terlalu jauh. Jadi, saya terlalu percaya bahwa ranking tidak selalu menjadi jaminan. Kalau seandainya saya orientasinya ke ranking, mungkin saya akan ke Inggris waktu itu, atau saya ke Australia, karena saya juga sempat sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan LM conditional di Monash waktu itu. Tapi saya pikir salah satu alasannya adalah karena di kampus saya tersebut
Itu tadi bisa double major program, artinya saya memilih. Ranking itu bagus, tetapi dia bukan salah satunya penentu. Ya tergantung lagi kalau misalnya jurusan Anda tersebut sesuai atau tidak. Ada beberapa kampus yang mungkin tidak masuk di dalam 50 besar, tetapi memiliki jurusan yang unggul di bidang tertentu, maka akan lebih bagus lagi kalau misalnya ke situ misalnya. Harvard misalnya mungkin bagus di hukum atau medical health, tapi tidak bagus, kurang kali di bidang pertanian misalnya. Kemudian kalau foto ini adalah foto pertama kali saya presentase di kelas, karena ya di sana pasti Mas Gulot juga di sana dulu selalu diminta untuk presentasi ya. Dan waktu itu terus terang saya gugup, karena kebanyakan teman-teman saya adalah warga Amerika yang berbahasa Inggris, dan kita kan punya mental selalu khawatir dengan bahasa Inggris kita. Itu benar. Ada di dalam diri kita, selalu tidak percaya diri dengan bahasanya. Takut grammarnya atau structure-nya salah, kemudian ditertawa dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kekhawatiran kalau misalnya nanti di sesi tanya-jawab itu ada debat. Jadi bukan diskusi, akhirnya ada debat. Biasanya kan seperti itu di kelas waktu kuliah, setelah presentase kemudian ada sesi pertanyaan, yang ada adalah debat, menguji presenter. Pertanyaannya hanya untuk menguji. Kemudian saya khawatir sekali kalau misalnya ada salah-salah, kemudian teman-teman saya tidak memperhatikan di belakang. Semua kekhawatiran tersebut ternyata tidak terjadi. Mereka sangat memperhatikan, sangat menghargai. Walaupun mungkin ada bagian yang salah, tetapi mereka tidak, misalnya tidak menertawai, tidak berbisik sama yang lain. Jadi secara psikologi kita tidak terganggu dengan pelaku tersebut. Kalau di Indonesia, di kampus saya dulu pengalaman saya, biasanya kalau ada yang salah, bahkan cuma typo, biasanya itu teman langsung berbisik dan seterusnya. Itu kan langsung mempengaruhi psikologis atau mental. itu sih soal memilih school di sana. Bisa lah, kalau di internet itu banyak sekali saya pikir. Ini academic life, jadi saya memanfaatkan untuk. Ya, sebelumnya Mas Arief, kalau boleh dibagi, sharing, bagaimana sih Mas Arief itu akhirnya dari 4.000 kampus di Amerika Serikat, bahkan ribuan, puluhan ribu kampus di dunia, itu malah menjatuhkan hatinya, cintanya tadi Mas ya, manusia, ya. Cintanya kepada SIU, Southern Illinois University Carbondale. Ya pertama kan pasti kita browsing dulu jurusan-jurusannya, kemudian spesifikasi atau jurusan yang ingin kita spesialisasi. Tentu ada banyak pilihan kalau jadi kita menentukan kriteria, kita mengerucutkan pilihan dari kriteria tersebut, kemudian melihat persyaratannya seperti apa, dan kemudian misalnya di jurusan di berbagai universitas ada jurusan TESOL atau linguistik yang bagus. Tetapi di kampus tersebut spesialisasi misalnya untuk language ideology itu kurang bagus, ternyata di kampus lain misalnya bagus. Yang saya temukan adalah SIU dibandingkan yang lain, kalau misalnya dari sisi universitas, dia cukup bagus di TESOL-nya. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua, memang saya mau cari kampus yang berada di kota-kota tidak terlalu besar. Dan saya pikir cocok untuk SIU karena dia berada di suburban area. Kota tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Sehingga saya bisa lebih fokus untuk kuliah. Kemudian saya juga memilih misalnya SIU karena dia kampus besar. Dan saya memang sebelum berangkat itu memiliki misi untuk melihat, untuk bertemu dengan begitu banyak orang dari berbagai negara. Dan saya pikir level universitas memungkinkan untuk itu. Karena saya mau belajar bukan hanya soal akademik, tetapi juga hal-hal di luar akademik seperti budaya, terutama dari budaya dari mahasiswa internasional, itu yang ingin saya pelajari. Sehingga ada alasan karena jurusan, ada alasan karena kotanya, ada alasan karena program-program di kampusnya. Kemudian salah satu alasan yang lain juga karena di SIU ini sudah memiliki kerjasama yang lama dengan Fulbright. Jadi ketika kita sebagai Fulbrighter, maka itu dibiayai sepenuhnya oleh pihak kampus.
Jadi gratis ceritanya. Asalkan kita penerima beasiswa Fulbright. Dan juga di sana sudah ada, kebetulan di kampus saya itu tidak banyak orang Indonesia. Dan memang saya sengaja mencari yang tidak banyak orang Indonesia sehingga memaksa saya untuk bergaul sama orang-orang yang bukan Indonesia. Ya, teman-teman, apa yang sudah diceritakan oleh Mas Arief tadi itu adalah detail. Jadi, mengapa dia memilih SIU di Carbondale itu sangat detail sekali. Dan menurut saya pribadi, ini adalah beberapa poin-poin yang diungkapkan oleh Mas Arief dalam tulisannya. Waktu di personal statement-nya atau ya seperti itu. Atau jawaban-jawaban esai-esainya. Jadi, untuk buat teman-teman, right, dalam hal memilih kampus, lebih detail lagi. Jadi diperincikan jurusannya, kemudian search daerahnya seperti apa, kemudian bisa juga campus life yang dia sediakan, dan kampus itu salah satunya bekerja sama dengan Fulbright. Dan untuk jurusan dari Mas Arief adalah linguistik dan TESOL. Itu seperti apa, Mas, jurusannya, dan apa yang Mas pelajari? Kalau TESOL, dia fokus ke pengajaran bahasa Inggris. Jadi bagaimana bahasa Inggris itu diajarkan. Metode-metode apa yang terbaru misalnya, terus bagaimana misalnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Itu yang kita pelajari dari TESOL. Kalau linguistik, dia lebih fokus ke kajian bahasa, jadi semua bahasa di dunia kita kaji. Kemudian di linguistik sendiri ada beberapa lagi spesifikasi. Misalnya kita belajar tentang psikolinguistik, kita belajar soal sosiolinguistik. Kebetulan saya memperdalam keilmuan di sosiolinguistik, terutama di spesifikasi misalnya language ideology atau ideologi berbahasa. Jadi ya kita belajar bagaimana sejarah bahasa itu berbeda di setiap negara atau bahkan setiap regional. Kemudian bagaimana hubungan antara, di sosiolinguistik saya belajar tentang hubungan antara masyarakat dan bahasa. Bagaimana bahasa itu tersebut bisa menjadi alat untuk komunikasi, untuk mempersatukan, tetapi di satu sisi yang lain juga bisa menjadi eliminasi seseorang. Saya juga belajar misalnya di sosiolinguistik, dan saya menulis ini di Tirto. Yang lain itu saling intervensi. Jadi misalnya waktu saya presentasi di kampusnya bosnya Mas Gulo, di mantan kampusnya Bu Sri Mulyani. Ya, waktu itu konferensinya di situ dan saya presentasi saya presentasi paper bagaimana bahasa Indonesia mengintervensi bahasa Bugis waktu itu. Mengapa Mas mengambil topik seperti itu? Pertama, masih kurang yang meneliti soal itu, sehingga kita kekurangan data untuk misalnya ketika kita ingin melihat hubungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Bugis. Yang kedua, saya tertarik untuk melihat faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi, mengapa kemudian beberapa orang misalnya lebih prefer. Kalau ini kebetulan di paper saya membahas tentang struktur-struktur, misalnya penggunaan bahasa Indonesia, dialek atau logat Bugis Makassar misalnya. Saya penasaran untuk melihat pola apa yang sering digunakan dan oleh siapa yang sering menggunakannya. Karena ketika misalnya kita bisa mengidentifikasi pola-pola tersebut, kemudian kita bisa mempelajari ideologi bahasa mereka misalnya. Itu sih alasan mengapa tertarik untuk memilih topik tersebut. Di samping saya mengangkat Bugis karena terkadang saya merasa iri, Mas. Soalnya saya banyak mencari referensi soal bahasa Bugis, yang muncul itu bahasa Bugis tetapi yang tulis bukan orang Bugis, bukan orang Indonesia tetapi orang Barat. Orang Barat. Iya, jadi bahasa Bugis itu banyak ditulis sama orang Barat. Nakit saya sebagai orang Bugis sendiri justru
tidak kenapa saya sebagai orang Bugis tidak apa namanya tidak melakukan penelitian yang sama di situ di Bugis itu kan bahasa saya, kalau bukan saya terus siapa lagi misalnya. Untuk itulah muncul ya interest keinginan yang kuat dari Mas Arief harus orang Bugis nih yang mengeksplor mengobservasi. Mas orang Barat begitu ya Mas ya, kita sendiri yang punya yang lahir kita yang menggunakan bahasanya, malah orang lain yang melakukan penelitiannya. Betul. Yeah. Bahkan ada Indonesia, ada orang Amrik, itu sekarang tinggal di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, dan dia itu bahasa Bugisnya fasih sekali, jauh lebih fasih dari orang Bugis sendiri. Lebih fasih dari Mas Arief? Enggak juga sih, kalau saya sih 11. Oke, Mas dalam Academic Life ini banyak... Saya merasa... Ya, bagaimana Mas? Saya bertanya-tanya, ini kok orang Barat mempelajari bahasa kita, sementara banyak sekali orang tua Bugis yang melarang anaknya untuk belajar bahasa Bugis. Dan semua itu berangkat dari karena kesalahan, apa namanya, ada mitos-mitos berbahasa, dan itu yang sedang saya bahas di buku kedua, di buku selanjutnya nanti. Bagaimana betapa banyak mitos-mitos misalnya di dalam bahasa yang mempengaruhi pola ideologi seseorang terhadap bahasa. Misalnya, karena ada mitos yang mengatakan bahwa bahasa Bugis itu, bahasa lokal itu menghambat pemerolehan bahasa kedua, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Padahal nyatanya menurut penelitian justru sebaliknya. Bahasa pertama, bahasa lokal justru bisa memfasilitasi untuk belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya. Kemudian orang-orang, anak-anak yang multilingual bisa lebih banyak dari satu, menguasai lebih dari dua bahasa, itu bisa lebih kreatif. Dan itu menurut penelitian. Memang sebelumnya ada penelitian yang mengatakan bahwa itu bisa menghambat. Tapi itu kan dulu, dan itu yang tersebar di masyarakat. Tapi penelitian terbaru itu tidak tersebar bahwa itu dulu banyak masalahnya penelitian tersebut dari sisi sampling, dari sisi apa namanya teknik pengambilan data, dan seterusnya. Kemudian dibantah oleh penelitian yang terakhir, tetapi penelitian terakhir ini yang tidak tersebar ke masyarakat. Akhirnya masyarakat tetap mempercaya yang pertama itu. Itulah juga salah satu alasan saya menulis esai, sehingga dengan harapan bahwa masyarakat itu memiliki akses untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terbaru misalnya dengan gaya bahasa yang mudah mereka pahami. Ya, kita doakan Mas, semoga lancar, dan ini adalah salah satu cara advokasi, komunikasi dari Mas Arief bagaimana agar masyarakat itu lebih mempercayai hasil-hasil penelitian baru ya, tentang bagusnya, pentingnya, tentang anak-anak yang bisa menguasai bahasa lebih dari satu, multilingual, dan mengajarkan anak-anaknya untuk bisa bahasa Bugis adalah hal yang baik. Jangan sampai dilarang, begitu ya Mas ya. Kalau generasi anak-anak mudanya kalau tidak bisa bahasa Bugis, siapa lagi akan bisa bahasa Bugis? Dan itu tidak hanya terjadi di suku Bugis, suku-suku di Indonesia juga seperti itu. Ya, makasih Mas Arief, sangat menginspirasi sekali ceritanya. Dan kembali lagi Mas, kita ke Academic Life Conference presentasi ini banyak sekali memerlukan yang namanya skills. Bahasa Inggris pasti, kemudian bagaimana skill dalam public speaking. Itu bagaimana Mas Arief mengimprove kemampuannya selama di Amerika Serikat? Saya memanfaatkan, karena di kelas kan banyak sekali, hampir di setiap kelas yang kita ambil selalu ada sesi presentasi. Dan saya menggunakan itu, memanfaatkan itu untuk melatih memang skill public speaking dan presentasi untuk membiasakan. Bukan cuma soal bahasanya, tetapi menggunakan pointer. Itu kan beda misalnya, jangan sampai ketika menggunakan pointer sendiri kita gugup kan, kalau misalnya tampil di depan umum. Dan saya bersyukur karena saya berada di jurusan diajar sama profesor-profesor yang sangat welcome dan sangat mempersiapkan kita kalau misalnya kita menghadiri paper presentase. Jadi misalnya di kampus saya beberapa hari sebelum presentase di hari H, kita tuh dikumpulin yang ikut presentase
yang ikut jadi presenter dikumpulin di satu ruangan, kemudian para profesor lain diundang, mahasiswa yang lain juga diundang, para senior juga diundang, dan kemudian kita praktek. Kita praktek masalah waktu, kita praktek masalah PowerPoint, dan kemudian teman-teman yang lain atau profesor yang lain itu memberikan masukan dari segi konten atau bahkan dari segi PowerPoint misalnya, dan itu sangat membantu sekali. Kalau misalnya terlalu cepat misalnya atau adakah misalnya slide yang harus ditambahkan atau harus adakah misalnya slide yang harus dikurangi atau adakah misalnya poin-poin yang harus dihilangkan atau ditambahkan. Ya, Mas Arief mendapatkan fasilitas seperti itu di kampus dan juga dari dosen-dosennya di sana? Ya, ya betul. Bagus sekali, Mas. Terima kasih, Mas Arief. Sama-sama. Saya lanjut ya. Silakan, Mas. Ini sih group discussion. Foto ini saya ambil waktu saya masih di California, karena Fulbright kan dia memiliki program semacam pre-academic training sebelum kita betul-betul masuk di kampus sendiri. Kita ditempatkan di kampus lain selama beberapa minggu. Saya dapat 3 minggu bersama dengan Fulbright dari negara-negara lain. Fulbright kan bukan cuma untuk Indonesia, tetapi juga untuk 160 negara lebih di dunia. Dan kita dikumpulin, waktu itu kebetulan ada 9 negara kalau nggak salah, dan kita bertemu sama Fulbright dari negara-negara lain, dan kita semacam mengikuti pengayaan bahasa dan persiapan akademik, semacam adaptasi lah mas, kayak gitu. Waktu itu di California, San Diego State University, dan di sinilah kita dilatih misalnya group discussion, karena kan di kelas ya seperti pengalaman saya yakin seperti pengalaman juga mas di sana, banyak sekali discussion kan. Dan sebelum discussion kita dituntut untuk membaca banyak bacaan, sehingga kalau misalnya mungkin kalau diskusi ya tidak ngasal ya. Ini salah satu benefit ya mas ya, menjadi seorang Fulbrighter. Sebelum masuk kampus, kuliahnya benar-benar itu akan ada suatu semacam orientasi ya. Dan tidak di kampus kita, tapi di kampus betul. Lain. Dan ini kesempatan betul. Jalan-jalan ke California. Iya. Dan gratis. Betul, gratis dan bahkan bisa menabung. Bisa menabung, bahkan dikasih uang jajan lagi mas ya. Waduh, luar biasa. Iya, dikasih. Terus teman-teman nih, kapan lagi nih? Keluar negeri udah dibiayain, bahkan bisa menabung. Baik, lanjut ya. Silakan mas. Oh ini salah satu kegiatan di kampus saya juga dulu, karena ada salah satu mata kuliah yang mengharuskan, yang mewajibkan mahasiswa untuk mengajar mahasiswa sama masyarakat internasional di sana. Dan ini adalah foto terakhir di salah satu kelas yang saya ajar. Beberapa di antara ini adalah teman-teman sekelas saya yang juga pengajar, dan seorang di antaranya adalah profesor saya. Jadi saya mengajar bahasa Inggris untuk misalnya mahasiswa calon mahasiswa yang mau lanjut S2 atau S3, dan beberapa masyarakat internasional di sana yang mau belajar bahasa Inggris. Bahkan misalnya, di sana kan biasanya untuk yang ada yang ambil S2 atau S3, mereka membawa keluarganya tuh. Dan misalnya anggota keluarganya tersebut seperti istrinya, bahkan anaknya misalnya mau belajar bahasa Inggris supaya bisa apa namanya menguasai bahasa Inggris sehingga lebih bisa berinteraksi di sana. Mereka ikut kelas-kelas seperti ini, dan itu yang kita ajar sekaligus untuk mempraktekkan yang kita pelajari di kelas. Jadi kita belajar konsep, kemudian sisanya kita mengajar. Dan ya tentu saya merasa gugup karena saya mengajar selama ini ya, saya mengajar orang Indonesia ya biasa aja misalnya. Tapi kemudian saya mengajar mahasiswa saya dari berbagai negara, itu saya merasa tekanannya double. Ini kan mewakili negara sebenarnya. Ya, Mas Arief, apalagi hal-hal yang berbeda, pengalaman yang berbeda lagi mengajar yang bukan orang Indonesia, tapi mengajar orang-orang dari berbagai negara. Tantangannya apa saja? Oh ya, tentu karena kalau belajar bahasa Inggris kan itu tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa pertamanya itu mempengaruhi bahasa Inggris mereka, entah pengucapannya
entah apa kepercayaan dirinya dan seterusnya. Jadi misalnya saya mengajar mahasiswa dari Cina, kemudian mahasiswa dari Jepang, itu saya kadang kesulitan untuk memahami pronunciation mereka. Kemudian di beberapa negara karena sistem pendidikan kita misalnya lebih banyak siswa lebih banyak pasif, sementara gaya sementara di negara lain itu mahasiswa lebih banyak aktif. Jadi di kelas sebagai guru kita harus bisa mengimbangi misalnya. Jangan sampai yang aktif ini dia sendiri yang aktif terus, yang pasif ini aktif pasif terus. Jadi tantangannya ada biasanya karena latar belakangnya yang berbeda, latar belakang mahasiswa yang berbeda, sehingga kita harus bisa mengontrol, bisa apa namanya mengencourage student untuk partisipatif. Bagaimana cara Mas Arief memotivasi, mengencourage agar mereka itu aktif? Saya selalu memperhatikan siapa misalnya yang aktif atau siapa yang bermasalah. Kemudian saya, kalau misalnya dia kurang aktif, maka saya memberikan misalnya kesempatan untuk lebih banyak aktif. Dan saya selalu menekankan bahwa it's okay if you make mistakes. When you make mistakes in learning English, it means that you learn. Jadi semacam motivasi supaya mereka berani untuk salah, tanda kutip gitu. Karena itu kan masalahnya mereka tidak berani salah, karena mungkin mereka juga punya apa sikap mental seperti kita di negaranya kan. Bahasa Inggrisnya harus betul terusnya. Sehingga kemudian itu yang menghalangi mereka untuk cepat berbahasa. Jadi banyak sih memberikan motivasi, banyak memberikan feedback kepada mereka. Mas Arief, bagaimana gambaran kelas dari Mas Arief? Maksudnya berapa jumlah muridnya, mahasiswa-mahasiswinya, kemudian dari berbagai negara mana saja, kemudian usianya bagaimana, apakah ada teman-teman yang disabilitas mungkin? Saya mengajar rentang siswanya itu 9-11. Saya bilang rentang karena kadang ada yang hadir, ada yang tidak. Negara ada yang dari Cina, ada dari India, dari Meksiko, dari Brasil, dari Kolombia. Kemudian rentang usianya menantang karena ada yang mahasiswanya yang baru masuk S1, kemudian ikut ambil kelas ini, ada yang mau lanjut S3, ada juga yang karena suaminya ikut program PhD yang artinya ya usia mereka sudah berumur gitu. Dan semangat antara yang muda dan yang tua ini kan berbeda biasanya. Dan mereka tentu punya preferensi atau gaya belajar yang berbeda. Jadi tantangannya biasanya di situ. Ada juga biasanya, misalnya kalau kita minta mereka untuk grup, bikin grup kan, ya ada kecenderungan misalnya mereka lebih milih untuk bergabung dengan mereka yang senegara. Di kita juga terjadi seperti itu ya. Oh, ada Indonesia, ya, ini Indonesia aja. Oh, orang Asia yuk sama orang Asia aja. Iya, betul. Jadi ada apa namanya? Budaya seperti itu. Kalau disuruh gabung, ayo gabungnya. Ya sesama Cina aja terus. Ya sesama dari Timur Tengah, sama Timur Tengah aja terus. Bagaimana cara Mas Arief biar mereka itu, biar teman-teman itu tidak berkumpul dalam satu negaranya? Ya, biasanya supaya terkesan adil, ya bisa teknik menghitung kan. Bisa teknik menghitung, biasanya jadi menghitung entah dari belakang atau dari depan atau dari samping kiri atau kanan, yang kira-kira kalau misalnya dengan penghitungan teknik ini mereka tidak akan bersatu. Ada juga biasanya dengan teknik memberikan warna, kemudian ya kita berikan warna yang kira-kira tidak memungkinkan mereka untuk segrup seperti itu. Ada beberapa teknik ya, dan itu ya harus memisahkan mereka agar tidak sama dengan negaranya yang lain. Membuat, soalnya kalau mereka bersatu, mereka diskusi pakai bahasanya. Pakai bahasanya, jadi tidak pakai bahasa Inggris ya, ya Mas ya. Mungkin ini juga terjadi ya untuk Indonesia jika di salah satu kampus, jadi berkumpul dengan salah satu daerahnya, sukunya, ya, jadi pakai bahasa Indonesia, atau bukan pakai bahasa Inggris, tapi bahasa daerah masing-masing. Ya, betul. Mau kapan lagi ya, Mas ya? Kita ke Amerika Serikat, ya masa ngomongnya bahasa Tiongkok? Bahasa ya, Indonesia, begitu ya, Mas ya? Betul. Right, next is...
Kalau ini seperti saya bilang tadi, saya tidak hanya ingin merasakan pengalaman akademik, tapi saya juga ingin merasakan pengalaman sosial dan pengalaman budaya di sana. Barangkali karena diilhami sebagai anak petani, sehingga saya juga tertarik untuk melihat bagaimana pertanian di sana. Kebetulan daerah saya itu terkenal dengan daerah pertanian. Jadi ini waktu saya ke pasar tradisional, jadi setiap hari Sabtu selalu ada pasar tradisional, di mana di pasar tersebut para petani dari kampung-kampung ceritanya, itu mereka membawa hasil panen mereka di pasar tersebut. Dan di pasar tersebut kita bayarnya cash, jadi tidak terima, tidak cashless seperti kita kan yang serba kartu kan biasanya, tetapi di pasar ini yang berlaku adalah cashless. Dan saya menikmati bagaimana para petani itu dari kampung, dan saya membayangkan misalnya orang-orang di kampung saya juga petani, ya kita sama-sama sebagai petani, sama-sama apa namanya, ingin melanjutkan hidup, sama-sama ingin mensejahterakan hidup. Itu yang saya pelajari. Hanya karena mereka apa namanya orang Amrik sebagai bule, ya saya tidak tahu bagi yang di kita kan, kalau kita bicara soal orang Amerika atau bule kan yang di kepala kita yang berdasi, berjas, terus-terusnya. Kan di sana juga ada petani. Iya benar. Mas Arief ini berasal dari keluarga petani. Begitu masuk ke traditional market yang ada di Amerika Serikat, perbedaan-perbedaan apa yang Mas rasakan dan Mas lihat traditional market di Indonesia dan juga di Amerika Serikat? Apa ya, pada dasarnya sih sama kan, mereka sama-sama pasar barangkali. Barangkali cara menawarnya yang apa namanya, kalau di Indonesia kan QQ untuk nawar, kalau di sana kan tidak terlalu lama nawarnya. Tapi bisa nawar Mas? Ya? Bisa nawar ya? Tidak sih, di sini tidak bisa nawar, sudah ditentuin harganya. Oke, di sini berarti kita tidak melihat ada harga, dan di pasar ini, di traditional market ini sudah ada harganya dan kita tidak bisa menawar sesuai dengan harganya. Ya. Misalnya mereka sudah tulis di depannya, dan sekalipun menawar biasanya saya punya prinsip ketika saya belanja di pasar tradisional saya tidak akan menawar. Mengapa Mas? Uang kalau kita pergi ke supermarket di mall-mall kita tidak pernah nawar, ya masa kita yang masyarakat kecil ini kita tawar. Oke, makasih Mas, insight-nya sangat pendek dan tapi sangat powerful sekali. Dan kalau kita lihat di sini pasarnya bersih ya Mas ya? Iya lumayan. Oh iya, kebersihan juga sih yang saya perhatikan bedanya. Barangkali orang sudah cukup sadar tentang kebersihan. Dan di kiri bawah ini kita lihat lagi semacam posisi jongkok nih ya Mas Arief. Di antara kebun-kebun jagung. Ya, di Illinois kan ya terkenal dengan kebun jagung dan kedelai. Kedelai ya. Kedelai atau keledai, Mas? Kedelai. Kedelai ya. Dan di sana tinggi-tinggi sekali ya Mas ya jagungnya ya. Tinggi-tinggi dan apa namanya sangat lurus ya, sangat teratur karena mereka kan pakai mesin. Mereka pakai GPS. Pakai GPS, Mas. Ya betul. Jadi GPS itu kemudian mereka disambungkan dengan dihubungkan dengan alat di traktor apa namanya atau alat mesinnya itu, jadi mengikuti alur dari GPS itu, jadi sangat lurus sekali, sangat teratur sekali. Oke, kalau bedanya di Indonesia seperti apa, Mas? Ya, bedanya di Indo kan ini masih tradisional, jadi tidak lurus, tidak teratur. Kemudian ya karena mereka pakai mesin, pakai teknologi, ya satu orang satu hektar misalnya. Bisa di beberapa hektar, belasan hektar bisa dikerjakan sama cuma beberapa orang. Wow. Menurut Mas Arief sendiri, seberapa possiblekah penggunaan IT tersebut diterapkan di Indonesia? Saya pikir mungkin saya kurang kompeten untuk menjawab itu, tetapi saya pikir dari sisi anak petani, saya pikir masih sementara ini masih sulit karena apa namanya alat-alatnya itu mahal sih, mungkin puluhan atau ratusan juta.
sehingga saya pikir petani kita akan kesulitan di situ, di pembiayaannya. Oke, Mas Arief. Mas Arief, mungkin sewaktu datang ke Amerika Serikat, karena dari banyak ladang ya, pertanian, kemudian ke sana melihat jagung, itu langsung senang sekali ya, Mas Arief ya? Langsung masuk ke kebunnya kali ya? Betul. Waktu itu saya sedang mengambil kasur di mertua orang Indonesia yang sudah menikah dengan warga lokal di sana, dan di belakang rumah itu ada kebun jagung. Jadi saya langsung bilang, Mas, sebelum balik, tolong ambil foto saya di sini dulu. Oh, ambil foto. Ambil jagungnya enggak, Mas? Kenapa? Ambil jagungnya enggak? Takut mempermalukan negara, Mas. Oh, gitu. Takut. Maksudnya minta, Mas, bukan mengambil. Oke. Kalau boleh ditanya nih, Mas. Bagaimana sih range harga kalau beli di pasar tradisional di sana? Mahalkah atau bagaimana? Atau harganya berapa, Mas? Berapa sen? Kalau rupiahnya berapa? Kalau di pasar tradisional ini cukup mahal sih menurut saya dibandingkan dengan di supermarket. Saya pikir salah satu alasannya karena kebanyakan di pasar tradisional adalah apa namanya buah-buahan atau sayur-sayuran yang organik ya. Yang organik kan di Amerika selalu lebih mahal dibandingkan dengan yang anorganik. Itu sih kalau range harganya, tentu kalau diukur di sana ya cukup murah untuk di sana, tapi kalau dirupiahkan ya lumayan cukup mahal. Lumayan juga mahal. Contohnya, Mas, kalau tomat misalnya, atau yang lainnya, jagung misalnya, di sana jagung kalau tidak salah itu $1 dapat 3 kalau tidak salah, 10.000 ya. Hampir mirip sih dengan di Indo. Dolar sekitar 14 ribu ya, 15 ribu. Ya, 15-14 ribu itu dapat berapa? 2 atau kalau salah 2? Kalau di Indo kan ya 15 ribu bisa, kalau di kampung saya bisa dapat setengah karung. Oh gitu? Setengah karung Mas? Iya. Oke. Dan itu juga sih tantangan waktu baru-baru awal di Amrik, tetap kalau Masku juga seperti itu. Setiap kali mau belanja, selalu dirupiahin dulu kan. Itu tidak bisa dibungkiri nih ya, Mas. Ini berapa harganya? Oke, sekian dolar. Langsung kali 14.000, langsung kali 15.000. Kalau kali-kali kan bisa-bisa nggak makan, Mas ya. Bisa-bisa nggak belanja. Iya, betul. Selanjutnya. Kali ini sih waktu Lebaran kebetulan di tempat saya tuh cukup banyak warga dari Timur Tengah, orang Timur Tengah, dan ini waktu Lebaran Idul Fitri kalau nggak salah, kita ngumpul di masjid besar. Di tempat saya ada 2 masjid, masjid besar dan masjid kecil. Sebenarnya masjid besar namanya Masjid An-Nur, kemudian yang masjid kecil itu namanya Islamic Center, Muslim Islamic Center, ya gitulah. Di masjid besar ini kita biasanya Lebaran, di masjid kecil itu jarang. Kita cuma untuk sholat atau buka. Ini cukup jauh, masjid besar cukup jauh dari kampus atau dari apartemen saya dibandingkan dengan masjid kecil. Biasanya kalau idul, misalnya kalau bulan puasa, saya lebih banyak di masjid kecil atau sholat Jumat lebih banyak di masjid kecil. Meskipun di masjid kecil tersebut itu khotbahnya memakai bahasa Arab. Dan saya tidak terlalu ngerti bahasa Arab. Tetapi khotbahnya cepat, makanya saya suka jadi cepat. Iya, Mas Arief, tidak mengerti bahasa Arab, sudah tidak mengerti, cepat cepat pulang ya, Mas Arief ya. Iya, yang penting cepat pulang. Tidak sih. Alasan utamanya karena dia dekat dari kampus dan biasanya waktunya selalu setelah di masjid besar, sehingga biasanya kalau ada kegiatan tabrakan, terutama kalau ada mata kuliah tabrakan, biasanya saya lebih ke masjid kecil. Di samping juga dekat sekali dari apartemen, itu cuma sepelemparan bola tenis lah dari apartemen. Kalau waktunya tabrakan dengan
sholat, misalnya katakan sholat Jumat, berarti tidak sholat Jumat, begitu Mas Syarif? Kebetulan di kampus itu di Desa Sate, jadi ada sholat jam 1, tunggu sementara sepertinya saya harus mencas laptop ini. Oh ya, silakan Mas Syarif, tidak apa-apa, saya tunggu. Oke deh. Ya, buat teman-teman, kita sambil menunggu Mas Arif. Ya, Mas Arif ini adalah salah satu putra Indonesia, anak muda Indonesia, yang sudah menyelesaikan program masternya atau S2-nya di Southern Illinois University Carbondale di Amerika Serikat. Tentunya dengan beasiswa penuh dari Fulbright. Beasiswa penuh Fulbright ini adalah beasiswa yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat yang dibayar penuh untuk anak-anak Indonesia dan juga anak-anak di berbagai negara, ada 160 negara lebih, untuk bisa melanjutkan program S2 maupun S3-nya di Amerika Serikat. Dan seperti tadi kita ketahui bahwa Mas Arif ini banyak menulis, ya, terutama di media massa, yang sifatnya itu kerelawanan, tidak dibayar, bahkan yang berbayar juga. Dan tulisan beliau inilah yang sudah mengantarkan beliau bisa diterima di beasiswa Fulbright sekaligus kampus di Southern Illinois University Carbondale di Amerika Serikat. Jadi banyak sekali teman-teman jalan menuju Roma, tapi kita harus ketahui bahwa banyak juga kota-kota yang seindah Roma. Oke, sudah bergabung lagi bersama kita Mas Arif. Ini adalah kehidupannya dalam suasana Lebaran. Betul. Ya. Saya setuju tadi sama pernyataannya Mas, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma dan banyak... Ya, asal tahu jalannya. Asal tahu jalannya ya. Walaupun tidak sampai menuju Roma, masih banyak kota yang seindah Roma. Betul. Contohnya, sekali. Oh, itu insight. Kota Makassar, tempatnya Mas Arif. Iya. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Masih ada. Ini, waktu saya volunteer jadi penerimaan mahasiswa baru, saya menjadi panitia penerimaan mahasiswa baru. Ya, saya pikir kapan lagi kan bisa menjadi panitia untuk mahasiswa baru, untuk dedek-dedek anak S1 ini. Ya, sudah saya mendaftarkan diri sebagai volunteer, dan saya menjaga salah satu stand, menawarkan permen, menawarkan program waktu itu. Dalam program apa ini, Mas, namanya? Kenapa? Namanya apa ini, Mas, programnya? Students Orientation waktu itu. Interversity? Kalau ini saya cuma numpang foto di sini. Jadi ini kayak misalnya bagian keagamaan Kristen lah ya. Nanti saya dikira mempromosikan Kristen. Jadi punyanya teman, dia jaga stannya di situ, kalau saya di sebelahnya. Okay. Itu kemudian ya udah kita memberikan misalnya pulpen, kue, gelas plastik. Oke. Okay. Ya. Itu Giget, itu salah satu role-nya ya Mas ya, tugasnya menjadi seorang volunteer di sana. Iya, betul. Biasanya juga saya jadi volunteer untuk yang kegiatan internasional, misalnya International Festival Food Festival. Jadi biasa ya angkat-angkat. Kebetulan saya akrab sama apa namanya pengurus inti mereka. Jadi beberapa tentaranya bahkan apartemen. Jadi saya bantu barbecue, saya membantu membagikan apa namanya sosis, membantu membagikan ayam panggangnya dan seterusnya. Itu sekaligus juga membantu menghabiskan makanan ya Mas ya? Justru biasanya kehabisan. Begitu. Dan tadi iya, Mas Arif katakan Mas Arif itu dekat dengan panitia intinya. Bagaimana Mas bisa berkoneksi dengan panitia-panitia inti di sana? Setiap ada kegiatan internasional atau setiap ada kegiatan di kantor internasional itu saya selalu ikut. Saya selalu kalau tidak sibuk saya selalu berusaha untuk ikut ngobrol dengan mereka, kenal dengan mereka dan ya itu selalu aktif kalau mereka bikin kegiatan dan ya dari situ mau tidak mau pasti kita kenal. Dan dari situ bertukar kontak
begitu ya Mas ya. Kemudian social media, get connected, dan kalau ada kegiatan nanti bisa terhubungkan, bisa kemudian bertemu lagi, bisa join, gabung. Jadi semakin sering ikut akan semakin banyak networking yang kita miliki. Dan bagaimana cara dari Mas Arif itu mendapatkan informasi-informasi terkait organisasi, student club, maupun volunteer activities di sana? Ya, kalau di sana kan kita otomatis terdaftar di list kampus ya. Ya, otomatis kalau mereka punya kegiatan dan punya info, otomatis yang dikirimkan ke email, browser juga biasanya ditempelin, otomatis tahu dari situ. Oh ya, saya mau menambahkan juga tadi kenapa bisa kemudian bisa dekat sama pengurus-pengurus inti misalnya atau teman-teman internasional. Saya selain menghadiri misalnya kegiatan internasional di kampus, saya juga tetap melanjutkan misalnya usaha-usaha untuk berkoneksi dengan mereka di luar kampus. Jadi misalnya ada teman-teman dari Arab, misalnya mereka bikin, mereka saya selalu ikut misalnya kalau mereka ngopi atau ngeteh bareng, ya udah saya ikut sama mereka. Biasanya kan mereka ngundang untuk makan sama, ya sudah saya ikut sama mereka. Biasanya saya juga kalau ada kayak potluck ya, misalnya kita bikin acara di apartemen, saya ikut. Dari situlah kemudian kita bisa lebih akrab lagi, dan seterusnya. Apalagi memang kayak panitia atau pengurus internasional selalu memang merangkul mahasiswa internasional untuk bergabung. Berhubungan berteman dengan orang-orang dari negara yang lain sekaligus juga mengeksplor ya Mas ya, bagaimana kebudayaan mereka. Dan ini juga akan menjadi salah satu benefitnya ke depannya sewaktu masih di kampus ataupun setelah lulus di kampus masih bisa berjejaring dan let's see what the future offers. Right. Biasanya saya untuk kalau mereka ke apartemen saya ngemasakin mereka ayam rica-rica, ayam rendang. Yang tidak pernah saya masak sekalipun waktu di Indonesia. Begitu Mas. Dan masak juga noodle, mie seperti itu? Oh iya, mie adalah terutama mie goreng ya. Simple sih. Ayo merica-rica. Oke, menarik. Itu salah satu bagaimana Mas Arif sebagai dutanya Indonesia memperkenalkan kebudayaan lewat kulineri, masakan. Betul sekali. Bagaimana mereka, cara Mas Arif? Kenapa? Ya bagaimana Mas? Mereka selalu bilang enak, masakannya enak. Kalau entah ayam rica-rica, entah ayam kari, mereka selalu bilang. Padahal rahasianya adalah Mas Ako ya. Berarti Mas Arif ini membawa banyak ya Mas ya, bumbu tersebut ke Amerika Serikat. Membawa banyak, tetapi yang saya bawa di tahun pertama itu ada beberapa yang expire. Dan ada waktu expire itu ada beberapa acara misalnya gathering sama teman-teman internasional dan kebetulan masakonya habis ya, waktu itu saya pusing gimana masakonya habis ya, sudah terpaksa saya belajar yang manual dan ya tentu tidak seenak kalau misalnya pakai masako ya tidak pakai. Oke, terima kasih Mas sudah memberitahu secret ya, rahasia dari kelezatan masakan dari Mas Arif. So thanks to Indomie, thanks to Mas Ako. Seharusnya Mas Ako harus membayar kita nih karena kita lagi promosikan produknya. Ya, kalau yang foto ini nih yang di paling besar itu party waktu itu perpisahan, jadi ada, nah ini juga kena koneksi sih, jadi dosennya ini adalah teman saya di salah satu kelas yang saya ambil, kemudian karena kita akrab jadi mereka mengundang saya dan beberapa teman dari negara lain untuk sharing culture dengan mahasiswa S1 yang mereka sedang ajar. Jadi di program tersebut adalah mahasiswa terpilih dari setiap jurusan, dari beberapa jurusan di S1, honorary program kalau tidak salah namanya, orang mahasiswa terpilih. Nah, mereka adalah semua warga negara Amerika Serikat yang ya belum pernah keluar negeri, mungkin belum pernah keluar negeri dan belum banyak berinteraksi dengan budaya-budaya dari luar. Dan dosennya ini yang teman saya orang Amerika punya inisiasi
Kayaknya bagus kalau kita sharing culture gitu, sharing budaya dengan mereka. Jadi kemudian kami beberapa mahasiswa internasional dipanggil ke kelasnya, kemudian kita bercerita, kemudian kita dipasangkan dengan beberapa mahasiswanya. Dan kemudian selama beberapa bulan kita saling berinteraksi, berdiskusi di luar kelas, sharing tentang budaya Indonesia, tentang makanan Indonesia, tentang wilayah Indonesia. Karena kan ada juga yang tidak tahu Indonesia itu di mana. Waktu ada kejadian-kejadian unik sewaktu orang Amerika Serikat misalnya menanyakan, dari mana Mas Arif? Dari Indonesia. Indonesia ya. Itu di mana ya? Apa Indonesia? Ada. Saya pernah kejadian di kantor nasional itu mereka tidak tahu itu Indonesia di mana. Itu berita. Bagaimana Mas Arif menjelaskannya? Faktanya. Dari diskusi sama sharing culture tersebut di kelas ini, kemudian banyak yang terbuka pikirannya soal negara-negara lain. Jadi bukan cuma soal yang mereka ketahui dari media-media umum, tetapi juga dari pengalaman personal dengan berinteraksi dengan orangnya langsung gitu. Okay. Jadi ya terus terang saja ya, karena orang Amerika kan karena mereka cuma mendapat apa informasi dari saat mereka jarang berinteraksi dari luar, jadi mereka bisa jadi hanya memiliki satu pandangan tok tentang satu hal. Mereka tidak memiliki gambaran yang komprehensif atau utuh tentang satu negara. Tetapi dengan berinteraksi dengan orangnya langsung, mereka mendapatkan insight atau hal-hal baru di negara tersebut yang mungkin mereka sebelumnya tidak pernah duga. Ya mungkin dari Amerika misalnya mengira bahwa Nepal itu cuma gunung aja, Indonesia cuma pantai atau gunung aja. Padahal kan Indonesia bukan cuma soal gunung, bukan cuma soal pantai, bukan cuma soal Bali. Dengan kesempatan tersebut ternyata ada kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia secara lebih mendalam. Bagaimana cara Mas Arif memperkenalkan Indonesia kepada mereka? Ya karena saya dan beberapa teman yang lain dipasangkan sama salah satu siswa mahasiswanya. Kemudian di luar dari kelas itu kita punya jadwal untuk bertemu, untuk berbincang. Ya saya tunjukkan videonya, saya tunjukkan gambarnya, saya tunjukkan petanya, dan membiarkan dia bertanya sebanyak mungkin apa yang ia ingin tahu tentang Indonesia. Dan di akhir kelas mereka presentasi tentang negara masing-masing. Negara yang mereka temani partner mereka itu. Hanya partner saya mempresentasikan tentang Indonesia, partner teman saya dari Arab mempresentasikan tentang Arab Saudi misalnya, dan mereka terjadi sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Mas Arif. Lanjut ya. Ini sih tentang, jadi memang waktu sebelum berangkat ke Amerika, salah satu alasannya kenapa memilih Amerika, karena di Amerika 2 tahun. Kalau di Inggris cuma setahun, 10 bulan lebih tepatnya. Jadi pengen lebih lama ya, merasakan tidak hanya kehidupan kampus, tapi kehidupan betul. Di luar kampus. Baik. Saya ingin melihat bagaimana kehidupan sosial. Karena itu kan kehidupan sosial kan kayak, itu kan kayak gambaran di masyarakat di negara tersebut. Dan itu yang ingin saya lebih dalami lagi, bukan hanya soal akademik. Dan memang saya sedang mempersiapkan untuk menulis buku waktu itu. Saya ingin melihat bagaimana kehidupan sosial di sana, bukan cuma di sana barangkali, tetapi juga dari negara lain, teman-teman saya dari negara lain. Saya bisa bertukar pikiran, sharing dengan mereka, kemudian saya bisa tuliskan. Saya ingin mengenal budaya mereka, mengenal mereka dari orangnya langsung, bukan dari media-media mainstream, karena saya selalu percaya bahwa tidak semua hal itu bisa di-cover oleh media mainstream. Dan itu stereotype, generalisasi. Kalau dengan interaksi langsung dengan mereka, itu saya bisa mendapatkan barangkali pendapat-pendapat alternatif dibandingkan dengan generalisasi, stereotype, dan seterusnya. Hal itulah yang kemudian saya tulis di buku, misalnya esai kepada jauh yang dekat. Kalau yang sebelah kiri ini kebetulan, ada teman yang berangkat ke Amerika tahun ini, dia lanjut PhD di sana, dan dia membawa buku saya, dan dia mengambil foto tepat
di depan gedung yang sering saya lewati. Begitupun dengan dua gambar ini pada saat saya presentase di sebelah kiri yang tidak dan atas yang tidak ada fotonya. Kebetulan salah satu teman saya pernah ke kampus tersebut, di kampus Sri Mulyani, dan kemudian saya tidak minta, tetapi dia membawa buku saya dan mengambil foto tepat spotnya di tempat saya pernah ambil foto. Dan kemudian ya udah saya gabungkan, dan saya pikir menarik bahwa meskipun saya tidak lagi di sana, tetapi buku saya sudah ada di sana, pikiran-pikiran saya ternyata tetap bisa menjangkau di sana. Oke, okay. Ini publishing a book kepada yang dekat. Ini bukunya seperti apa, Mas? Ceritanya? Jadi buku ini adalah buku kumpulan esai, tetapi esai kan dalam kategori penulisan dia masuk non-fiksi. Tetapi di dalam penulisan ini saya menggunakan pendekatan fiksi. Jadi saya menggunakan pendekatan penulisan novel, penulisan cerpen, supaya orang tidak bosan membacanya, dan tentu supaya bacanya bisa menarik. Buat teman-teman yang tertarik, apakah masih memungkinkan, Mas, untuk order bukunya? Ya, tentu saja masih memungkinkan, dan memang saya sekalian untuk promosi juga. Bagaimana cara ordernya? Ya, ada diskon. Karena bulan Juli kan itu bulan kelahiran, dan saya pikir ya bagus untuk berbagi diskon. Oke, selamat ulang tahun kalau begitu. Kita ucapkan bulan Juli. Ini diskonnya berapa ratus persen, Mas? Diskonnya 20%. Kenapa 20%? Ya sebenarnya suka-suka saya sih. Oh, kirain ini udah tahun yang ke-20, Mas. Ya, 2020 kan. 2020 kan. Itu aja sih, 2020. Oke. Okay. Bagaimana cara ordernya, Mas, bukunya? Itu bisa lewat DM saya sih di Instagram, kemudian saya bisa teruskan ke tim. Oke. Okay. Ini langsung aja ke Instagramnya Mas Arif. At Arif Bala, at Arief Balla. Baik. Sih soal bukunya sebenarnya mencoba untuk menangkap hal-hal yang tidak ditangkap, yang tidak pernah disampaikan oleh media-media mainstream. Jadi usaha untuk mencoba memberikan pandangan-pandangan alternatif yang mungkin belum pernah atau tidak disampaikan oleh media mainstream. Soalnya kadang media itu saya percaya bahwa media itu tidak selalu menyampaikan secara komprehensif tentang satu budaya atau satu negara. Iya, terima kasih, Mas. Ini kalau lihat di kampusnya, ini sebelah kiri, ini kampusnya di SIU. Betul. Southern Illinois University, betul. Carbondale. Kemudian ini di mana, Mas? Kali ini University of Illinois at Urbana-Champaign. Urbana-Champaign. Kemudian ini MIT bukan, Mas? Oh, bukan sih. Itu kampusnya itu Sri Mulyani. Oke, tetap ya semuanya. Oke. Ibu Sri Mulyani. Ya, Mas, ini terima kasih banyak, Mas. Ini benar-benar sangat menginspirasi, Mas, bukunya. Semoga teman-teman cerita dan perjalanan panjang dari Mas Arif ini bisa membuka pikiran kita bahwa kita bisa menulis artikel di media, bahkan bisa menulis sebuah buku. Dan bukunya sudah sampai juga ke Amerika Serikat. Kepada jauh yang dekat. Yang dekat. Itu juga doa kali, Mas, ya. Untuk kita-kita, bukan kita ya, untuk teman-teman ya yang lagi jauh semoga didekatkan ya. Amin. Yang lagi dekat semoga lebih dekat lagi. Oke, Mas, terima kasih, Mas Arif. Thank you. Saya lanjut ya. Oh ya, ini sih setelah balik dari Amerika, saya balik bulan Juni tahun lalu. Setelah balik saya banyak, misalnya ada beberapa teman yang mau mendengarkan cerita atau bualan saya yang seperti seminar, entah berbicara soal penulisan, entah berbicara soal beasiswa, dan saya misalnya sulit untuk menolak undangan seperti itu karena saya sadar dulu saya juga banyak dibantu sama orang-orang yang mau berbagi, dan saya bersyukur misalnya ada platform yang Mas ini buat sehingga bisa memfasilitasi. Saya pikir dulu
kekurangan saya, kekurangan dulu waktu zaman saya adalah kekurangan informasi, kekurangan informasi tentang info-info beasiswa, karena jarang seminar seterusnya. Kalau seminar ada berbayar dan seterusnya. Dan hal-hal yang pernah terjadi sama saya itu saya tidak mau terulang lagi misalnya. Sehingga saya lebih banyak untuk sharing, menghadiri acara-acara. Kalau ada teman-teman mahasiswa mengundang, dan seterusnya. Kemudian di sebelah ini saya kuliah. Saya mengajar tadi di Institut Para Hikmah Indonesia, itu kampus baru sih di Makassar. Ya saya saat ini saya mengajar dan menulis dan selebihnya ya ikut-ikut mungkin proyek kecil-kecilan dan ya sedang menulis juga untuk penelitian dan seterusnya. Ya, dan saya yakin nih di antara teman-teman yang lagi menyaksikan ini ada salah satunya murid dari Mas Arif Bala ya yang sedang melihat ini dosen saya lagi diwawancara ini. Ya. Berarti kita panggil Pak dosen nih. Panggil Arif aja supaya tetap lebih kelihatan muda. Oke, iya ya. Berarti kalau dipanggil Arif aja 20% lebih nih nanti bukunya. Iya, ya. Itu bisa menuakan saya lebih tua daripada seharusnya. Oke, Mas. Kalau saya yakin, saya pribadi sendiri itu bangga sama Mas Arif di sini. Bagaimana perjuangan Mas, kemudian Mas berkontribusi untuk menciptakan banyak SDM-SDM unggul, ya, investasi kepada anak muda. Saya sendiri bangga dan saya rasa keluarga Mas dan juga murid-murid Mas juga pasti bangga telah memiliki Mas sebagai bagian dari keluarga dan juga dosen mereka. Amin. Saya justru juga banyak belajar dari Mas Gula ya. Banyak mendirikan platform dan seterusnya. Okay, thank you. Makasih, Mas. Sama-sama. Ini sih saya kebetulan tidak terlalu banyak tahu soal info dari beasiswa dari kampus karena saya kemarin menggunakan Fulbright. Yang jelas kalau dapat Fulbright dan daftar di SIU itu semuanya ditanggung, dikasih uang bulanan juga per bulan, fully funded. Tetapi ada juga memang biaya dari kampus, jadi misalnya kalau dari research assistant atau teaching assistant itu bisa jadi dibebaskan tuition fee-nya. Itu sih yang saya tahu. Ada juga beberapa sih teman yang saya tahu misalnya dari India atau dari Brasil, mereka sambil kerja di kampus sebagai penjaga di perpustakaan bahkan cleaning service terusnya, mereka bisa juga seperti itu. Q&A, tanya kalau yang bertanya. Ya, bisa selanjutnya, Mas. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah thank you. Ya, oke. Mas Arif Bala. Yes, Mas. Apa motivasi Mas? Apa motivasi yang ingin Mas berikan kepada teman-teman anak-anak Indonesia yang ingin masuk ke kampus Southern Illinois University Carbondale, Amerika Serikat? Yang ingin saya bilang adalah saya selalu menginginkan bahwa setiap orang mendapatkan tempat yang terbaik. SIU adalah salah satu tempat yang bisa menjadi tempat yang terbaik, tapi ya kembali lagi ke jurusan teman-teman misalnya. Kalau misalnya jurusan teman-teman ada di agriculture, atau ada di aviation, atau ada di bisnis, SIU adalah salah satu tempat yang recommended untuk itu, untuk bergabung di SIU. SIU adalah sebuah kampus besar dan sudah lama berdiri dan berada di kota kecil, sehingga kalau misalnya teman-teman menginginkan misalnya suasana yang kondusif untuk belajar sambil merasakan segarnya udara karena dia di daerah yang tidak terlalu ramai dengan banyak pohon-pohon, di kampus ada hutan kampus dan ada juga apa, ada rusanya, itu bisa gabung ke SIU. Dan kalau teman-teman
gabung di SIU ya dan mau gabung ya silakan kontak saya. I will be happy to share, I will be happy to help. Iya, Mas Arif bisa minta tolong di stop screen-nya? Sure. Ya, ada lagi Mas Arif yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan program ini? Yang saya mau bilang, saya pikir seperti yang Mas Gua tadi bilang, bangun networking, bangun jaringan itu penting sekali. Saya sendiri terhubung sama Mas Gulo karena jaringan lewat lewat pertemanan di sosial media. Dan ya itu sih, bangun jaringan dan persiapkan semua berkas-berkasnya. Sebab saya pikir seringkali banyak beasiswa di sana, tetapi yang paling siap lah yang saya kira yang bisa mendapatkannya beasiswa tersebut. Dan ya lagi-lagi soal bangun jaringan, build networking. Seperti ya selalu mengikuti acaranya Jadi PNS aja. Terima kasih banyak Mas Arif. Mas Arif, satu kata untuk SIU. Amazing. Satu kata untuk Illinois. Beautiful. Beautiful. Beberapa kata untuk Indonesia. Right. Indonesia selalu di hati. Dinasti di hati. Untuk Sinjai. Untuk Sinjai, ya maju terus, selalu global ya, global rasa lokal. Oke, Mas Arif, terima kasih banyak. Mas Arif sudah mau berbagi untuk teman-teman di program Dunia Kampus Jadi PNS. Untuk itu teman-teman, kita berikan apresiasi kepada Mas Arif Bala. Tepuk tangannya. Luar biasa, Mas Arif. Sudah menemani kita teman-teman di sini. Kita doakan karirnya Mas Arif semoga semakin lebih baik ya, dan semoga kita doakan juga Mas Arifnya bisa menulis lebih banyak lagi di berbagai media cetak, media online, bahkan menulis buku, dan juga mudah-mudahan pasti Mas Arif juga mau melanjutkan kuliah ya dong, doktoralnya, S3-nya. Nah, dan ya, untuk teman-teman semuanya di sini, amin. Untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung dalam program Dunia Kampus edisi SIU, Southern Illinois University Carbondale, Amerika Serikat. Semoga di antara kita ini ada buat teman-teman yang meneruskan kuliahnya di SIU Carbondale, Amerika Serikat. Amin. Untuk itu, terima kasih dan semoga kita bertemu dalam kesempatan lain di program Dunia Kampus maupun program Jadi PNS yang lainnya. Untuk teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan. Jika program ini teman-teman merasa bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak anak-anak Indonesia yang tersentuh hati dan pikirannya dari apa yang sudah kita bahas dengan Mas Arif Bala. Terima kasih dan sampai jumpa di program Jadi PNS lainnya.